Baik, kami informasikan program operasi SAR kondisi kebaikan manusia pada hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2003. Terima kasih informasi sekitar pukul 11.00 bahwa telah terjadi kondisi kebaikan manusia di sekitar perairan Pulau Bunga, Kecamatan Kapul, Kabupaten Desa Utara, Sumatera Utara. Ya, kronologisnya adalah ada satu korban bersama temannya menyelam di sekitaran Pulau Bunga menggunakan kompresor, lalu korban ini tali safety-nya ataupun kapal selamnya tersangkut di karang, dan akhirnya korban tersangkut dan tidak bisa naik ke atas, akhirnya korban tersangkut di bawah air dan sebaiknya untuk dievakuasi, dan kemudian dilaporkan pada tim Basarnas pada pukul 12.09, laporkan ke Basarnas Nias. Basarnas menurunkan satu sisi personil dengan ring air rib di lokasi dengan dibantu dari mayangnya, mereka dan juga dari Koramil Lahewa dan juga masyarakat sekitar dan puan korban. Hingga pada pukul 17.08 petugas gabungan telah berhasil menemukan korban dalam kondisi MD. Saat ini korban telah dievakuasi dan dibawa oleh keluarga menuju menuju ke tempat keluarga korban. Dengan ditemukan korban, operasi dinyatakan dihentikan dan seluruh gabungan diturunkan. Sekian, terima kasih.